Persebaya Surabaya fokus mempersiapkan taktik dan strategi jelang melawan Persija Jakarta di lanjutan Liga 1 Indonesia. Bajul Ijo bertekad memutus tren kemenangan beruntun Persija dan sekaligus amankan puncak klasemen. Laga klasik akan terjadi di pekan ke-11 Liga 1 saat Persebaya Surabaya berhadapan dengan Persija Jakarta. Jelang duel melawan Macan Kemayoran, Persebaya memfokuskan kepada taktik dan strategi. Jeda kompetisi lebih dari 2 pekan dimanfaatkan Bajul Ijo dengan mengasah fisik dan taktikal. Persebaya sangat mewaspadai Persija yang selalu menang di 3 laga terakhirnya. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, dirinya sudah memantau permainan Persija yang di laga terakhirnya menang 4-1 atas Madura United. Namun, pelatih asal Irlandia Utara ini memilih fokus mempersiapkan kekuatan terbaik anak asuhnya. I don't care about the I watch the game. The result doesn't matter to me. I see the game. I've seen all the games. It's not just one game I watch. I watch many games. But I know how Persija are. But like I always say, also we will look at Persija, but also we focus on us. This is the most important. We're at home. Kemenangan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat sore 22 November mendatang tentunya bisa membawa Persebaya kembali ke puncak klasemen Liga 1. Saat ini Persebaya Surabaya berada di posisi kedua dengan 21 poin, sedangkan Persija Jakarta di peringkat kelima meraih 18 poin. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.